aku edukasi soal bullying, aku biasanya langsung turun ke sekolahan-sekolahan, aku langsung bicara soal bullying karena aku juga dulunya korban bullying. Terus biasanya kalau ibu-ibu kan lebih banyak soal gimana caranya supaya nggak sakit hati, mana apa. Nah, aku tuh banyak ngobrol sama ibu-ibu. Makanya kenapa aku suka deket banget sama ibu-ibu konstituen yang ada di dapil gitu. Karena mereka punya cerita yang kurang lebih sama dan jadi bisa sharing. Aku itu mungkin dulu karena aku paling bule sendiri kan di sekolahan, jadi suka dikata-katain kayak, bule minta garis, lonto, kesasar. Bule minta garis, lonto, kesasar. Penjajah, penjajah gitu. Kan asem. Nah, iya sering gitu. Terus habis itu aku kalau pulang sekolah suka dipukulin gitu sama cowok-cowok. Kenapa? Gara-gara aku penjajah katanya, bule gitu. Jadi pas waktu itu aku kehilangan banyak sih. Aku kehilangan waktu, aku kehilangan kepercayaan diri, aku kehilangan jadi diri aku menjadi tertutup. Kasih saya sekolahan, kasih saya SMA, kasih saya sekolah SMP, kasih saya sekolah SD, semuanya kasih. Biasanya disiapin tuh, aku terus kerjasama sama LPAI kan. Terus biasanya kita datang ke sekolah-sekolah, aku langsung ngomong soal ini. Anak-anak bisa nangis, biasanya suka ada yang nangis, terus ada kak gimana caranya supaya bisa sembuh, aku masih dipanggil kakak. Bisa main gitar, bisa nyanyi, emang emaknya banget. Udah bisa dance, emaknya banget udah, gue gak ngerti lagi. Tapi jiwa sosial adek itu tinggi banget, tinggi banget jiwa sosial. Punya karakter bagus nanti terbentuk bagaimana dia harus punya purpose. Setiap orang itu, aku mungkin bekerja di dunia pemerintahan, aku harus punya purpose. Purpose aku apa? Harus merubah. Merubah keadaan, istilahnya kasus bullying, kasus kekerasan seksual. Harus bergerak gitu loh, membawa perubahan, gak bisa cuma kayak gitu. Kalau Mika jadi penyanyi, Mika juga harus punya purpose yang jelas. Jangan cuma nyanyi, abis itu dapet duit, beli barang-barang branded, abis itu posting di media. Aduh, no. Kayaknya aku gak mau anak aku kayak gitu.